Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang akan manggung off air nih pemirsa. Ayu Ting Ting akan hadir hari ini di acara lagu-laguan. Bagi sahabat semua yang ada di Bogor, nantikan kehadiran Ayu Ting Ting hari ini. Inilah gambaran kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara festival lagu-laguan yang akan hadir malam hari ini. Bagi sahabat semua warga Bogor, jangan lupa nih, ada Ayu Ting Ting pastinya akan menggoyang panggungnya hiburan. Dan inilah rundown acaranya di Steak A dan juga Steak B. Diawali dengan Okai jam 12.30 waktu Indonesia Barat, lanjut oleh Perunggu, kemudian Efek Rumah Kaca, The Chang Shooter, dan malamnya ada Setia Band. Kemudian jam 19.45 akan hadir Ayu Ting Ting dengan performa yang sangat luar biasa. Setelah Ayu Ting Ting pun akan hadir Wingky Wirawan dan juga Phil Koflo. Ada Noah juga nih di Steak B pemirsa. Bagi sahabat semua, jangan sampai ketinggalan, Ayu Ting Ting akan hadir pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan. Sebelum sahabat melihat kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini, di sini ada persiapan yang sudah dipersiapkan oleh Ayu dan juga tim bandnya yang super luar biasa. Penampilan yang pastinya luar biasa dipersiapkan dengan sangat matang oleh Ayu dan juga timnya. Untuk Ayu dan juga timnya malam hari ini, semoga sukses dan lancar, amin ya robbal alamin. Di sini juga Mimin menghadirkan beberapa kegiatan Ayu Ting Ting, yang diantaranya ada salah satu sahabat nih yang memberikan informasi bahwa ada beberapa pria yang pernah dekat dengan Ayu Ting Ting, mulai dari Andi Arsil, Boy William dan juga Ivan Gunawan, serta sekarang Ayu Ting Ting sedang dekat dengan seorang pengusaha kuliner bernama Frankie. Inilah awal pertemuan Ayu dan juga Frankie yang berasal dari seorang pengusaha muda, bertemu saat syuting Brownies TV di salah satu puncak yang ada di Indonesia nih. Dan kedekatan mereka sangat erat nih ya di sini ya, hampir malu-malu gitu. Dan Mimin doakan nih, semoga perjalanan kisah persahabatan Ayu dan juga Frankie bisa langgeng ya, kalau bisa sampai ke jenjang yang lebih serius lagi nih. Sama-sama jomblo nih katanya ini pemirsa, semoga dia sehat selalu. Dan bagi sahabat semua, ya doa yang terbaik yang Mimin berikan untuk Ayu, semoga suatu saat nanti mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah persiapkan untuk Ayu dan juga keluarga besar semuanya. Oke sahabat semua, jangan lupa malam hari ini ada Ayu Ting Ting di festival lagu-laguan di kota Bogor Sentul. Bagi sahabat semua, informasi ini Mimin langsung nih dari story Keisyara dan juga story Ayu Ting Ting yang pastinya terpercaya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, selamat berlibur. Mimin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat rumahnya itu harus komplek Taman Laguna samping rumah Pak RT. Alamat rumahnya itu harus komplek Taman Laguna samping rumah Pak RT. Ya, samping rumah Pak RT. Assalamualaikum. Halo Pak Rekor. Halo Pak Rekor. Ini inspirasinya nih. Guys, terima kasih untuk latihan hari ini. Halo Pak Rekor.
emang Samiur mau Pak RB. Siapa namanya? Anggrek? Gimana? Anggrek? Gimana namanya? Gimana namanya? Gimana? Mana sayang? Lucu ya? Gemes?